Shalom, Horas. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan renungan harian. Dan seperti biasa, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan pada hari ini, Senin tanggal 8 November 2021, yaitu dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 23, yaitu dari kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dalam bahasa Batak, ganup nama suadaon anahi dang diibana nang amai halak namar khatopoton anaki diibana donang amai. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejak dahulu sampai sekarang, pertanyaan tentang hakikat kebapaan, hakikat kealahan dari Bapa, kealahan dari Yesus Kristus menjadi pertanyaan yang terus-menerus menantang iman Kristen untuk menjelaskannya kepada umat Kristen sendiri dan juga kepada orang-orang yang mencoba untuk menelisik kekristenan. Bahkan ketika zaman Yohanes, pengajar-pengajar telah mencoba untuk meracuni pikiran umat Kristen tentang ketuhanan dari anak, yaitu Yesus Kristus, dan hubungannya dengan Bapa yang kita pahami
sebagai ajaran Trinitas atau ajaran ketritunggalan. Satu Tuhan tetapi dalam tiga hakikat, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajaran tentang Kristus Yesus sebagai Tuhan telah menjadi penjelasan yang harus dengan lantang disuarakan, termasuk melalui kitab Yohanes ini, yaitu bahwa Allah Bapa dan Yesus Kristus itu adalah hakikat yang sama dan satu dalam pewartaan kasih Tuhan kepada umat manusia. Pada waktu itu Allah memilih untuk berada di hakikat kebapaan, dan pada zaman Kristus Allah memilih untuk menjadi manusia di dalam kelahiran Yesus Kristus ke tengah dunia ini. Dan itulah yang menjadi sejarah Tuhan melawat umatnya melalui kelahiran Yesus Kristus. Sangkalan-sangkalan tentang Bapa dan Anak itu yang disampaikan dalam 1 Yohanes pasal 2 di ayat sebelumnya, ayat 22 dan 23, menyangkal bahwa Allah bisa menjelma menjadi manusia dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 adalah ciri-ciri ajaran yang mencoba untuk membawa kita kepada kebimbangan akan ketuhanan Kristus. Tetapi kita yang meskipun dalam banyak hal kekristenan itu telah ditantang dengan banyaknya tuduhan-tuduhan tentang Kristus, bahkan kelahiran Kristus dibawakan dalam sebuah lelucon, dan salib Kristus dibawa dalam penglihatan yang sangat menyinggung iman kekristenan. Tapi bagi orang yang percaya di dalam Kristus, kebapaan dan kealahan Bapa itu adalah satu, dan ketika kita menerima Kristus pada saat yang sama kita menerima Bapa dan tentunya Roh Kudus. Inilah yang menjadikan kita semakin kuat dan kokoh untuk tidak pernah mau menjadi orang yang bimbang dan ragu tentang ketuhanan Yesus. Di dalam ketuhanan Yesus itu kita juga sekaligus menerima ketuhanan Bapa, dan mereka dalam sebutan saya adalah satu orang, satu pribadi. Sehingga ketika mengaku Yesus, kita mengaku Bapa. Ketika percaya Yesus, kita percaya kepada Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus yang kami percaya telah menjelma menjadi manusia, berkati iman kami supaya semakin kuat kokoh untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan untuk mampu mengikuti Yesus di dalam kehidupan setiap hari. Kiranya hari ini menjadi hari yang bersuka cita bagi setiap kami untuk melakukan pekerjaan kami dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Berkati kami dalam hidup kami, anak-anak kami dalam proses belajar, mereka yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit maupun di rumahnya, Tuhan berkati sehingga setiap kami Tuhan boleh di dalam lindungan Tuhan senantiasa jauh dari mara bahaya dan sakit penyakit. Pertolongan Tuhan bagi kami adalah yang terutama, sehingga kami boleh di dalam topangan Tuhan hidup dan melakukan aktivitas hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.